Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta Aladin dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya akan memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Babang Tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo, yang dimana yang nampaknya Arya Saloka kembali mengingat pertemuan dirinya dengan Andin Karisma Putri saat di sinetron Ikatan Cinta, yang dimana berawal dari dendam dan berakhir dengan rasa cinta dan rasa rindu yang teramat mendalam. Namun ya, sebelum lanjut ke topik pembahasan, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidaklah tertinggal ya jikalau channel ini memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Benar-benar ya, sangat merindukan sosok Andin Karisma Putri lagi dan lagi Arya Saloka membagikan IG's instastory perihal dendam dan rindu. Nampaknya ya, Arya Saloka menceritakan perihal pertemuan dirinya bersama Andin Karisma Putri saat di sinetron Ikatan Cinta, yang dimana disitu Arya Saloka menautkan lagu dari Nosaleh Sang Penikam, yang dimana disitu ya tertuliskan dalam tenang malamku mencari semua yang telah padam dari suaramu, dendam dan rindu yang fana. Aduh, nampaknya ya, saat ini Arya Saloka seringkali membagikan IGS-IGS perihal yang bersangkutan dengan si cantik Amanda Manopo atau Mbak Bulan. Nampaknya ya, kerinduan dari Arya Saloka terhadap Mbak Bulan sudah semakin mencuat sehingga dirinya selalu membagikan IGS-IGS perihal kerinduannya terhadap Amanda Manopo. Nah sahabat, nampaknya cukup sekian dulu ya informasi terbarunya dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan apa tanggapan kalian setelah melihat berita terbaru dari kedua pasutri Ikatan Cinta ini? Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah dan Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.